Kaget disalip dari sebelah kiri, sebuah truk bermuatan tabung gas menabrak warung, tempat cuci motor, serta kendaraan lain di Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, warung dan tempat cucian motor rusak parah. Kecelakaan truk bermuatan LPG menabrak warung, tempat cuci motor, sepeda motor, dan satu mobil di jalur selatan, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, sebuah warung serta tempat cuci motor rusak parah. Sementara motor dan sebuah minibus yang saat itu terparkir juga alami kerusakan. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk kaget karena disalip sebuah mobil box dari sebelah kiri dan membuang kendali ke arah kanan hingga menabrak warung dan tempat pencucian motor. Mobil box, saya banting kiri. Begitu, Pak, ya. Lalu sebelah kiri berarti sama? Iya. Kok tadi? Iya. Enggak. Dari kecepatan jalan tadi berapa, Pak? 60. Iya, pelan. Beruntung saat kejadian kondisi warung belum buka dan tukang cuci motor berada di lokasi yang cukup jauh dari tempat kejadian. Ya, Mas. Nah, tiba-tiba mobil dari sana itu langsung ke sini semua. Nah, ternyata saya lihat kaca motor saya yang rusak. Jadi keluar ternyata ini apa namanya? Warungnya udah habis. Jadi cepat atau gimana, Mas? Cepat, ya. Polisi yang mendapat laporan segera ke TKP dan mengamankan truk dan motor untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Ana Purwadi, iNews melaporkan. Apa namanya, Pak? Nama.